Kembali lagi di channel Ceplok Cepuk Mas. Ini kita ngerangkai yang biru, paling besok jadi Mas. Ini tinggal masang cover-covernya, ini mesinnya. Terus apa nih wi, kabel-kabelnya wis kita pasangin semua. Terus kontaknya, lampunya udah hidup semua. Ratingnya juga hidup, tapi belum kita buat dudukan rating. Cakramnya juga udah. Ini yang ring 10 standar. Ini Mas. Kalau yang ring 10 full variasi RCB nih. Orangnya lagi ngetik-ngetik. Nanti butrek Mas, kayak didik paling. Ini ya, kita spill satu persatu. Nih. Rek, mati. Mati bonggol karpe. Kok geding aku. Kita di baru tadi rabar. Oh, belum dipasang anune Mas. Akine. Tadi. Kudu apa kuwi? Pleset kudu kok kene. Mulo gak hidup. Cekok kene ya karpe. Ini udah sakrame. Kalau yang ini RCB Mas. RCB yo karpe. RCB karpe. Rong dadi. Rong dadi yo karpe. Kebeli cek di ngenekno. Cek pluntus. Kayak kayak mon. Ini RCB Mas. Aduh mancur Mas. Nih. Yang belakang. Belakang yo karpe. Ini RCB Mas. Kita pakai red it ininya. Stop, depan, belakang. Red it, cuy. Oh, skat fastback malah Mas ya. Boleh baut-baut ngono Mas ya. Kalau yang ini bisa langsung dites Mas ya. Mesinnya. Amazing. Kencangannya dan penganunya kita harus teliti, menurut. Presisi dan teliti Mas. Kita pakai jok Pacific Mas. Ini Mas. Nek silit empuk dan bisa mentul-mentul. Yang ininya kita pakai yang standar. Ini soalnya pengereman juga standar. Harganya juga standar Mas. Mana lo Mas? Ini lampunya. Lampunya standar Mas. Lampunya juga standar Mas. Karena apa? Standard. Harganya juga standar Mas. Ini jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.